Santri Lestari. Ah, Muhammad Al-Farizi. Ini dalam rangka vaksin dosis kedua dari SDN Karangjaya usia 6 sampai 11 tahun, kelas 1 sampai kelas 5. Kurang lebih ada 150 orang. Nah, ini dilakukan ini untuk dosis kedua itu dilakukan seperti apa kondisi sekarang ini? Ini untuk mencegah penyebaran virus corona, apalagi sekarang kan ada virus baru Omicron. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin kedua ini penyebaran virus itu bisa dicegah dan anak-anak sekolah bisa pada sehat semua. Divaksin. Terus gimana perasaannya? Lagi tadi rada-rada takut tapi kayak digigit semut. Enggak sakit enggak? Enggak. Jadi ini kenapa divaksin? Supaya sehat. Sehat ya. Perangkat desa, Pak. Alhamdulillah untuk perangkat desa booster sudah semua. Kemudian untuk tahap kedua, vaksin kedua dari warga masyarakat memang sekarang lagi dicoba lagi untuk percepatannya, termasuk mungkin anak sekolah juga sekarang kita melibatkan di sini di kantor desa. Kalau untuk dosis kedua di desa Belanga kan sejauh mana capaiannya? Yang informasi yang bisa kita terima untuk warga Belanakan itu kurang lebihnya sekitar 50% sudah tervaksin. Mungkin lansia juga sekarang sudah mulai digarap kembali, mulai diundang kembali ke kita, ke desa untuk melaksanakan vaksin untuk lansianya. Kalau ini untuk Satgas ini dilakukan Satgas COVID apa-apa? Kita kerjasama dengan Muspika dan Puskesmas dengan Satgas COVID desanya. Jadi di sini semuanya berpadu, bersatu untuk mempercepat vaksinasi yang ada di warga Desa Belanakan khususnya. Nadira Syafana Rosidi. Ya, bisa sarapan kan, Bu? Sarapan mandi, terus kaget. Haider, mana Haider? Rifani.